Nah ini harus bolong teman ya Mengatasi kompor gas api kecil Bagaimana caranya perhatikan baik-baik Oke Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Netatum. Bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisi sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Subhanahu wa ta'ala Seperti biasa saya akan bagi-bagi Ilmu gratis buat teman-teman semua Yang mengalami kasus kulkas rusak mesin cuci rusak saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana murid praktek mandiri. Maksudnya adalah Anda praktek mandiri ilmunya gratis dari Andre Tatum. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kompor gas. Kompor gas yang apinya uh, apinya kecil. Bagaimana caranya perhatikan baik-baik. Nyala ya. Sisi kanan nyala. Tapi sisi kirinya nggak nyala nih. Nah tuh nggak nyala. Nah cabut ceder. Kemudian teman-teman buka tombolnya nih. Tombol satu buka ceder. Nah, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Nah, seperti itu ya. Nanti tombolnya akan kelepas. Mawarnya dibuka, teman-teman. Mawarnya buka. Nah, satu buka, yang kedua buka. Nah, buka jeder. Habis itu kita angkat lehernya. Leher angkat jeder. Nah, angkat jeder. Oke. Angkat leher yang kedua jeder. Nah, seperti itu. Sekrupnya buka, teman-teman. Satu, dua. Nah, ini pinter, pinter, pinter. Sebelum anda buka, anda bersihkan dahulu kotoran-kotoran yang nempel di bau. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti biar si tombolnya ini gak kotor Dan bisa dibuka dengan enteng 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres 0, 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Selanjutnya kita ketok-ketok Di ketok-ketok ada mesin nanti biar enteng dia Nah 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 Oke Nah Nah Ketok-ketok ya 0, 0, 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Kita gerinda seperti ini Nah, kalau nggak bisa dibuka kita gerinda seperti ini ya. Nah, kebuka teh pecah. Kebuka pecah teman nih. Ini bahaya ini, ya. Udah jangan dilanjutin Ya, kalau seperti ini ini karena bonyo udah dua tua banget kita nggak bisa lanjutin. Kita langsung main dari sini aja bang. ini teman nih. Nah, kita langsung main dari sini aja nih. Nah, seperti ini. Nah ini nih. Ini kita bongkar teman nih. Detik ini yang nggak keluar api ini kita bongkar. Nah, ke kiri ya. Ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini lepas. Nah. nah putih ini. Nah. Ini dilepas dulu teman ya, ininya nih. Ringnya lepas. Yang buat ngatur apinya lepas, jeder. Pernya lepas. Jeder. Tekan pakai tang, kemudian kita bongkar. Nah. lihat nggak bang, keluar bang. Nah, tuh Ini kita kendorin, teman-teman Ini kita kendorin 0, 0, 0, 0 rupiah rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Ini tinggal ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum mentul atau jarum jahit 1, 2, 3, tusuk Nah, tuh Nah, tuh seperti itu ya 0, 0, 0, 0 rupiah rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0, 0, 0, 0 rupiah Nah, ini harus bolong, teman ya Nih harus bolong, nggak boleh rapet. Nah, ini bolong ya. Kita pasang lagi, bang. kencangin jeder. Nah, oke. Okay, nah, kencang seperti ini. Kemudian Anda pasang pernya. Wow, udah atom dia. Pasang pernya jeder. Anda pasang untuk uh, pengatur apinya. Nah, seperti ini. Habis itu dia jadi ringnya pasang. Nah, tekan. Oke. Okay. Kalau tombolnya keras kayak gini, Anda tetesin pakai minyak kayu putih. Oke, okay, nah tetesin. ah Oke, tutup terus lagi nih. Nah, biar enak nih bang. Nol 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 no rupiah. Lubang tengah ini ketemunya sama lubang ini nih. Sebentar. Nih. Nah, sama lubang ini ya. Lubang tengah ketemu lubang ini. Masuk. Nah, masuk seperti itu. Lubang ketemu lubang. Nah, seperti itu, Jebler. Kemudian anda pasang leher yang kedua, bang. Nah, paham? pasang leher kedua. Perhatikan baik-baik lubang ini. Lubang tengah ini ketemu sama lubang ini nih. Masuk, jember. Nah, power satu pasang. Bawa dua pasang, tombol satu pasang, kemudian tombol kedua dipasang. Oke. Okay. Nah, nah ini tekan, tombolnya tekan jadi air. Kemudian dua, dua juga tekan jadi air. Kemudian kita akan nyalakan. Satu, dua, tiga pasang gasnya. Terima kasih udah ngasih jempol, berikan jempol anda sebanyak banyaknya. Cepat jempol, cepat jempol, agar apa? Agar semakin banyak orang yang bisa belajar. Satu, dua, tiga nyalain, nyalain jadi Nah, nggak nyala, pak Nih, teman-teman nih, pipanya retak nih, teman-teman. Buset -teman. dah. Bolong nih, bolong nih, nih. Nih, saya dorong ya. Saya dorong nih. Saya dorong nih biar teman-teman paham. Nih. Nah, tuh bocor ya. Ini yang menyebabkan uh, kompornya nggak mau hidup. Nah, tuh. Bocor, bocor, bocor. Nih, teman-teman, ya. Nah, dikira di ada tuh menguak lagi. Oh. Kan ada ya, apa gelembungnya, Bang? Nah, tuh. Bocor, bocor. Bocor ini kompornya udah waktunya pensiun. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ya Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.